Jadi kan anak harus jadi saksi dari kami. Kabarnya katanya kasihan psikologi anaknya enggak bagus kan, kan orang tuanya yang ceritain. Tapi anak sebenarnya mau jadi saksi. Mau banget, anak gua mau banget. Mama aku jadi saksi, tapi katanya Pak Hakim tadi enggak boleh. Ini salah satu mana mbak aku ini jadi saksi karena 27 tahun kan sama aku. Jadi dia tahu lah aku di mana. Aku pengen banget anaknya jadi saksi, mbak. Tanggal 9. Aku mau banget, anaknya aku pengen banget jadi saksi, emang. Iya, karena kan dia tahu kelakuan babenya. Oh, dia tahu ya? Tahu lah. Buat yang Mas Abdi, emang, ya. Hubungan anak sekarang sama bapaknya gimana sekarang, mbak? Sama Mas Abdi. Baik aja kok, minggu lalu dia datang ke Makassar. Hari minggu. Masih komunikasi lah ya? Iya, datang sih dia. Berarti anak memihak pada mbak Anita. Iya lah, kan ibunya. Iya. Yang jagain dia 24 jam, kan? Yang urusin dia. Nantilah tanya, nanti ngobrol sama anakku.